Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Bangno motovlog. Ribet dah jam segini. Macet jam segini nih. Kita ambil kiri entar enggak nyampe mobil yang ambil ke ini, entar ke kanan entar. Ini macet apa-apa. Oh, ada gerobak toh. Ada gerobak nyangkut cuy, kalau ambil ke kiri cuy nyangkut. Tuh, dua, tiga, pan kiri cuy. Ayolah kita ambil ke kiri lah. Ada apa ini? Ngeri-ngeri sedap. Kalau kanan dari sana ke sini itu ngambil itu cuy, ngambil jalan kita, jalur kita, jur kita. Jadi nggak bisa kita dari kanan. Motong lewat kanan. Lagi macet banget di sini. Tuh, dua, tiga, ikut, ajar. Pos kot, ambil kanan dikit kot. Aduh, agak itu sih, agak ribet kalau udah macet di sini. Angkot udah mulai banyak nih. Macet cuy. Iya. Berani kencang maksimal cuy kalau daerah-daerah sini. Ngeri-ngeri sedap. Ini marka nggak boleh lewat ini. Ayo, lalu marka putus-putus kita hajar. Ya, masih lagi di depan cuy. Asik, nikmati perjalanan. Awas, mobil mau mendahului. Apaan itu bapak? Kenapa bapak nunjuk-nunjuk ke sana bapak? Hup, ayo, disuruh dulu, ayo. Tampil kiri saja, biar yang lain mendahului. Ya. Kita ambil ke kiri sini biar santai. Kita ada yang lebih santai cuy. Wah, mobil keluar, punya keluar.
agak jalan sini sih agak ngeri-ngeri sedap cuy. Tapi alhamdulillah sih jalannya udah mulai apa tuh udah mulus ya jalannya, nggak kayak dulu-dulu gua baru di sini waktu pakai Matic dulu yang belum beberapa tahun yang lalu ya. Udah lama lah pokoknya. Kayak itu jalannya cuy. Parah di sini. Sekarang udah alhamdulillah udah mulus. Dulu gua sampai beli retracker cuy. Menerjang banjir. Banjir itu udah naik ke knalpot gitu. Banjirnya itu sampai gua jatuh di terpa air itu gara-gara ombak truk. Ombak truk ya. Di apa namanya itu didorong sama ombak yang udah dihempaskan oleh truk sama tronton. Wah, pokoknya banjir lah sih. Parah waktu di yang Bakri itu ya, mie sedap. Nah ini gua udah sampai di tempat banyak modifikasi sih cuy. Sebelah kiri gua itu ruko nih, tapi tempat modifikasi motor-motor custom atau motor apa namanya itu ya, kayak CB dibentukin di model kayak mobuge ya kan. Di sana cuy ada cuy. Nggak tahu gua berapa harganya itu ya, mahal mungkin ya. Komen dong kalau bagi yang tahu motor-motor custom itu berapaan, mesin dari kita atau memang dari mereka gitu. Motor kayak itu udah sampai di sini. Ini harus jeli cuy kalau lewat sini cuy. Pertama padat, kedua banyak yang keluar dari gang, ketiga banyak nggak mau ngalah cuy. Soalnya jalan-jalan yang bebatuan atau lubang-lubang kayak gini pasti menyingkir mereka cuy. Saatnya kita beraksi cuy kalau mereka menyingkir cuy. Ya kan. Itu jalanan selalu banjir terus sama kan air terus tergenang kan karena tuh tahu kenapa air terus. Enak banget cuy pakai kelek nih cuy. Ini gua mau rencana gua ganti itu apa body nanti gua mau ganti body warna biru, udah ada sih di rumah tinggal pasang, gak bosan gua warna ini. Satu lagi gua mau ganti dekal warna hijau sih sebenarnya, gua belum punya yang warna hijau. Mantar lah nunggu nyantui. Padahal yang gua belum beli apa cuy kalau kalian mau tahu cuy. Ini apa namanya tuh? Apa ya lupa gua namanya. CDI. CDI belum gua beli cuy. Yang 24 step. Harganya 1 juta lebih sih. Mahal, makanya butuh proses cuy, harus pelan-pelan cuy, harus di IG, nggak bisa langsung. Karena kalau langsung agak sedikit belibet sih,
di air itu. Katanya sih yang 24 step cuy, karena kalau yang kompetisi tuh nggak bisa dibuat harian. Ini biar napasnya agak panjang dikit nih motor cuy, napasnya pendek ini motor. Bentar cuy, pelan-pelan cuy ya, dananya ada, cuman gua masih ada butuh untuk yang lain cuy, masih banyak kebutuhan yang lain. Wah, lebih baik gua mikirkan untuk kebutuhan hidup gua dibanding gua gaya hidup cuy. Wah, tumben nih hari ini gua setengah jam nih sampai sini. Jangan terlalu lebar. Oke lah cuy, jangan lupa selalu dukung channel gua cuy, agar gua selalu semangat cuy untuk membuat-buat video cuy. Jangan lupa juga yang belum subscribe, klik tombol subscribe cuy, di share video gua, di like share video gua cuy. Komenmu jangan lupa ditinggalkan cuy. Sehat selalu untuk kalian, lancar selalu rezeki untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.